Oke, sesuai dengan judul, hari ini kita bakalan membeli dan mengupgrade Royal Pass kita ke level 100, di mana ini adalah Royal Pass Season 5. Dan sesuai dengan judul juga, gua akan mengadakan giveaway untuk 3 orang pemenang jika video ini menyentuh 10.000 like. Terus gimana kalau misalkan video ini nggak nyampe 10.000 like? Ya, tetap dikasih giveaway-nya. Tetap 3 orang juga sih. Mancing doang sebenarnya. Terus giveaway-nya itu dalam bentuk apa? Kode atau UC? Jadi jawabannya adalah dalam bentuk UC. Karena harga dari Royal Pass adalah 600 UC, maka gua akan memberikan paketan UC yang 100.000. Itu kalau nggak salah 625 UC point untuk 3 orang pemenang. Jadi bagi kalian yang udah punya Royal Pass, nggak usah khawatir karena bentuk hadiahnya adalah UC point. Terus syaratnya apa? Syaratnya gampang banget. Kalian cukup like video ini, subscribe channel gua, aktifkan notifikasinya, dan subscribe juga channel OctoStream karena di sana gua bakalan live stream hampir tiap hari, termasuk mungkin PUBG Mobile karena gue lagi belajar pakai iPad ya, walaupun masih sangat bodoh. Dan yang selanjutnya, kalian wajib follow Instagram gue, di link deskripsi juga ada. Kenapa? Karena di syarat keempat kalian harus tuliskan PUBG Mobile ID kalian beserta Instagram kalian. Dan nanti setiap gue undi pemenangnya, gue akan ngecek apakah Instagramnya sudah memfollow gue atau belum. Jadi misalkan kalian menang dan gue cek Instagramnya belum follow Instagram gue, hangus, auto hangus gitu. Jadi semua syaratnya gue taruh di link deskripsi biar lebih jelas dan lebih diingat oleh kalian. Dan ini yang paling penting, kalian komentarnya nggak boleh lebih dari 2 ya. Kenapa nggak cuma satu aja bang? Takutnya kepencet atau nge-lag gitu kan, pas mau nge-enter itu ternyata nge-lag, terus di-enter 2 kali jadi komennya jadi 2 kayak gitu. Jadi untuk mencegah hal-hal seperti itu, gua maksimalkan hanya 2 komentar saja. Dan gimana caranya tahu pemenangnya siapa? Nanti gua bakalan narok di pin komen pemenang-pemenangnya. Dan nanti juga gua bakal instastoryin di Instagram gua siapa aja pemenangnya yang sudah gua pin di posan komentar di bawah. Yaudahlah, kita nggak usah banyak bacot lagi ya. Kita langsung saja beli Royal Pass-nya. Kita langsung upgrade saja ke yang Elite Upgrade Plus 1800. By the way, UC gue berapa ya? Gue lupa lagi. Oh ya, 12.000. Ini udah gue isi dari season yang lalu ya. Tapi karena isinya jelek-jelek, jadi gue skip. Kalau yang ini kayaknya lebih bagus ya. Makanya gue coba untuk beli lagi dan upgrade ke level 100. Oke, kita akan langsung beli saja 1800. Crot. Crot. Orewa Elite Royal Pass Upgrade. Oke. Jadi kita rank 26. Rank 26. Dan karena kemarin season lalu itu gua enggak beli Royal Pass-nya, otomatis gua enggak dapat gratisan yang RP itu kan? Ya enggak sih? Ya ya ya. RP tidak dapat gua ya. Oke, sip, mantap. Oke, kita akan coba lihat satu-satu aja. Dan ini kita dapetin RP untuk season 6 nanti. Lumayan, 500 RP itu nambah 5 atau 6 rank ya? 5 kayaknya. Terus kita dapat baju ini. Oke, mantap. Mini lumayan keren. Gue juga mininya kayaknya buluk. Oke, sip. Terus kita dapat apa lagi? Oh, dapat shell. Dapat shell and then dapat UC yang kayak gitu, poin. Ini apa nih? Ini apa nih? Take a break. Oh, ini ya emoticon ya? Emoticon. Oke, sip, mantap. Terus kita dapat apa lagi nih? Oh, dapat box. Dapat box, box Dragon Tracer Crate. Apa tuh Dragon Tracer Crate? Oke, nanti kita coba cari tahu. And then kita dapat apa lagi? Sampai level 20. Oh, dapat bagi cuy. Oke, skin bagi gue belum punya. Karena gue jarang banget ya beli-beli skin di PUBG Mobile. Apa nih? Royal Pass 1. Maksudnya apa? Ini apa? Oke. Terus udah sampai level 26 itu doang paling yang bagus-bagus. Sisanya biasa aja kayaknya. Kayak tadi kita dapat baju ya. Dapat bajunya ini kayaknya buat cewek deh. Jadi gay. Ya, ini baju buat cewek nih fix. Terus tadi kita dapat shell. Oke, shellnya. Oh, shellnya ke belakang ini ya. Kita tadi juga dapat bagi. Oke. Kita equip dulu. Terus senjata kita dapat tadi mini. Oke, mini gua buluk. Atas lebih keren sekarang. Oh ya, emoticon. Oke, kita dapat emoticon tiduran. It's beer 30. Oh, get me makuzi. Yoi, get me makuzi. Bentar, ini gimana cara makainya ya? gua bingung. Yeah, I know. I'm lazy and unmotivated. Oh, beda-beda. Oh, dia enggak cuma satu suara ya, by the way. Oke. Sip, tadi apa lagi ya? Udah itu doang ya?
Gak ada yang lain ya? Paling ini RP doang. Oke, sip, langsung aja kita gas ke level 100. Oh iya, kita collect all dulu btw. Oke, kita dapat, oh dapat topeng juga tadi gua lihat nih. Oke, kita langsung purchase rank. Sisa kita 10.000. Harusnya sih cukup banget ya. Karena kita cuma nambah 74, ya enggak sih? Ya 74 doang. Berarti 7.400. Eh, mahal juga. Mahal juga ternyata. Ya, terus klik sampai jebol klikannya ya. Mohon maaf. Enggak bisa langsung tulis rank 100 gitu tuh. Gimana sih? 95, 96, 97, 98, 99, 100. Oke, untuk 7.400. Ini bener-bener langsung purchase aja, enggak usah banyak bacot. Langsung auto level 100. Bangkrut. Oke, kita udah level 100 Elite Royal Pass. Sekarang giliran kita lihat-lihat skin atau barang yang kita dapatkan ya. Tadi kita sampai level 26 udah dibuka. Oke, sip. Kita dapetin apa ini? Pesawat. Oke, mantep. Pesawatnya kok biasa aja. Oh, putih ada corak. Siap. Dapat pesawat corak putih. Terus dapat peti lagi, tidak penting. Oh, kita dapat topi apa itu? Topi rubah. Topi rubah deh kayaknya. Topi rubah terus. Oh, ini mungkin sepaket kali ya. Tapi kebanyakan baju cewek ya. Adventurer set. Oke, sip. Rata-rata baju cewek sih ya. Gue pakai karakter cowok lagi. Oh, dapat ini nih, frame. Mantap. Gue frame-nya jelek. Jadi kayaknya berguna sekali. Terus dapat emoticon lagi nih, mantap. Emoticon lagi. Dan itu ada suaranya. Sekarang udah ada suaranya ya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah suaranya itu bisa didengar oleh orang lain atau enggak gitu. Kalau misalkan yang dengernya kita sendiri kan enggak lucu, enggak ngefek. Oke, kita dapat UMP yang mantap juga ya. Oke, sip. Terus tadi di atas UMP kalau enggak salah ada mini lagi. Ya mininya mini silver itu loh, mini skin silver yang tidak begitu penting. Ini apa ya? Roaring Dragon Avatar. Oh, avatar. Maksudnya itu foto kita ya? Ya enggak sih, foto avatar di pojok kanan atas itu. Oh iya, di sini ada baju nih, jaket. Tidak begitu bagus juga sih jaket. Gue jadi lumayan menyesal ya. Dan gue lupa enggak lihat-lihat dulu nih. Yang gue tahu itu di level 100-nya ada kostum pilihan gitu. Ini ada kostum cewek juga, cuy. Sumpah banyak banget ceweknya ini. Yang buat cowok apa? Apalagi nih kita dapat seler. Dapat seler. Lumayan keren ya SLR-nya ya. Siap. Dan catatan aja gue dikit banget skin-skinnya ya. Dan dapat panci. Lucu banget. Ini lucu banget sih. Ayam pakai helm level 3 pakai car. Gambarnya lucu banget dah. Enggak ada sangar-sangarnya gitu. Terus kita dapat apa lagi nih? Kita dapat tas level 3. Tas baru lumayan. Tas baru lumayan. Terus ini apa ini? Oh, dapat rambut. Enggak usah diklaim dah, tar aja. Nah, ini. Oke, kita collect all dulu kali ya. Kok langsung ada pilihan gini anjir? Waduh. Gue jadi bingung. Yang ini keren sih kayak Batman ya. Cuman jubahnya kurang panjang gitu, nanggung. Kalau jubah dia panjang keren tuh gue rasa. Oke, gue ntar dulu aja. Tuh. Jubahnya kayak nanggung gitu gak sih? Coba kalau yang ini. Yang ini keker nih. Ini kayak Iron Man anjir. Kayak Ant-Man. Kok Iron Man? Oh, ini ada tanduknya ya kalau misalkan gue lepas topinya. Karena gue gak suka jubahnya pendek. Jadi gue coba yang ini aja. Oke guys, kalau misalkan kalian tim apa sih namanya nih? Ini apa sih namanya? Kalau nggak salah Roaring Dragon apa gitu. Terus ini Dragon Hunter kalau nggak salah ya. Mohon maaf ya. Ya udahlah, gue langsung pilih yang ini aja. Gue lebih demen daripada yang satu lagi. Boom. Oh ya nih, Dragon Hunter set. Mantep. Oke, dan gue dapat banyak semuanya. Bodo amat, dan kita langsung aja cek di inventory kita. Waduh. Ini baju cewek, ya kan? Ya ini mah baju gue.
Nah ini juga baju gay banget. Bajunya terlalu gay gitu. Terus dapat apa lagi? Oh topi. Topinya topi unyu ya. Ini kebanyakan buat cewek sih. Tapi ini buat laki banget nih. Nah ini buat laki atasnya tidak usah pakai dong. Yoi. Ini kayak Assassin's Creed tapi brotot. Sumpah ini kayak Assassin's Creed tapi brotot anjir. Pakai tas lagi. Kayak cosplay anjir. Gue pakai topi baret aja ya. Ini gak usah pakai topeng jadinya. Rada aneh juga sih. Rada aneh juga, kenapa ya? Malah gue jadi bingung sendiri sama style gue gimana. Iya, iya. Kita coba pakai gini aja ya kali ya. Lebih misterius-misterius gimana gitu kan. Oke, terus kita dapet apa nih? Oke, tidak bagus. Kok jadi ke... ini sih. Celananya... tidak begitu penting juga. Sepatu tidak begitu penting. Nah, ini... tadi dapat lumayan banyak ya. Ya beberapa doang sih. SLR kita dapat skinnya. Tuh kan gue masih gembel banget anjir. UMP juga gak ada skinnya, gue gembel banget. Ini masih banyak deh gue yang gak ada skinnya. Panci kita dapat yang unyu-unyu. Ih mantep. Terus dapat apa lagi? Parasut gak ada yang baru ya. Oh ya emoticon kita dapat yang ini nih. Kita coba. If you keep missing your shots, I'm gonna kill you. Panjang bener bos. You're gonna die, Cloud. You're gonna die. You're gonna die, Cloud. Keburu ditembak pak. Ini, oh ya nggak bisa dilihat ya. Ini putih-putih gitu ya. Tapi entah kenapa gue tetap suka yang ini sih, yang emas-emas ini, emas-emas gitu. Kalau untuk tas. Ini baru ya. Oh hampir beda dikit doang ya. Oke kita cobain. Sah anjay. Kayaknya kalau di lobby gak usah pakai deh. Tapi gak bisa di itu juga. Nanti gak bisa di use. Helm pakai yang ini. Cocok banget ya pakai yang ini ya. Mantep. Terus kita dapat. Oh ada box nih. Dragon Treasure Crate. Kita dapat 10 coy. Isinya apa aja ya? Oh iya. Kita dapat mobil. Wih udah sian nih. Saya keren amat. Topeng naga. Baju-baju tidak penting. Oh kalau bajunya gak penting ini topeng naga sama Dasias yang keren banget ini. Sumpah. Karena dia kayak udah modifan gitu loh. Bukan warna doang. Oh terus ini parasut yang gua gak punya nih. Iya. Terus apa lagi? Ini apa kar? Oh DP 900 DP-nya. Karena gue gak punya, gue beli aja kali ya. Belilah. Tapi kalau misalkan kalian tidak like dan juga subscribe dan tidak follow Instagram gue, kebangetan sih. Oke. Kita beli DP. Terus oh ini. Oh kita bisa cek di sini ternyata. Ya ini keren sih atasnya. Cuman jubahnya kecil anjing. Kalau ini keker gitu. Cuman aneh juga anjir. Lehernya kayak gak ada. Penyesalan. Memang datang belakangan. Yaudah. Kita tadi ngapain ya? Oh iya, kita mau buka chest. Kita buka chest dragon. Dragon chest. Apa sih namanya? Dragon treasure chest. Oke, sip. Crate. Kita langsung satu-satu apa? Dapat mask. Langsung dapat. Kita langsung buka satu-satu apa? Langsung bodo amat deh. Langsung aja 9. Ya, dapatnya sampah semua. Dapatnya sampah semua anjir. New sih gue masih 2600-an sih. Mungkin nanti ini buat penawaran-penawaran. Biasanya suka ada gitu. Oke guys, mungkin sampai sini aja untuk upgrading level 100 Royal Pass Season 5 ini. Dan kalau misalkan kalian mau ikutan giveaway-nya, syaratnya ada di link deskripsi. Tinggal like videonya, subscribe channel gue yang ini sama yang Octostream, dan juga follow Instagram gue. Dan komentar aja di bawah PUBG ID kalian, nama Instagram kalian biar bisa gua cek. Jadi setelah 1 atau 2 hari nanti gua bakalan ngundi siapa yang jadi 3 pemenangnya. Dan sekali lagi ini dalam bentuk UC point. Jadi itu terserah kalian mau belanjain buat Royal Pass atau sudah punya Royal Pass dan mau belanja yang lain, itu terserah kalian. Bagi kalian yang gak ikutan giveaway-nya, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa dikasih like dan juga subscribe channel gua untuk video-video menarik lainnya. Dan gua Mr. Octo undur diri. Bye bye.